Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhurri wa kabir takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan Penerusi Datang Kuasa Hadirin Hadirat Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita dah berada pada tanggal 18 Ramadan. Tadi atau malam semalam bermulanya sambutan nuzul Quran, ya, sempena memperingati turunnya Quran dalam bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat 185 Al-Baqarah. Pada bulan Ramadan itulah diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan menjelaskan petunjuk Allah Ta'ala satu persatu dan membezakan mana yang benar, mana yang batil, ditunjuki oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ya, sebab itu kita langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, memberikan keberkatan kepada kita. Ya, cubalah tuan-tuan, puan-puan bayangkan seandainya kita tidak dianugerahkan Al-Quran melalui Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin iman dan Islam itu kita nikmati dan kita kecap? Belum tentu tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9. Apa dia? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Kalau kita tengok aqwam ini di isim tafdil, kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, ya, puan-puan sekalian, isim tafdil ini nak memberitahu kepada kita bahawa inilah selurus-lurusnya jalan atau jalan paling lurus. Maknanya apa? Selain daripada jalan yang ditunjuki oleh Al-Quran, semuanya batil belaka, ditolak semuanya, tak boleh pakai, melainkan hanya jalan yang ditunjuki oleh Al-Quran ini. Termasuk yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Dan hanya sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Hada ni mana? Ini sahaja jalanku yang lurus, maka ikutilah sekalian kamu jalan yang lurus ini. Jangan sesekali kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Sebab apa? Jalan sesat, batil, ya, sama ada dari sudut idealisme, pemahaman, anutan, dan macam-macam kepercayaan.
semua banyak yang batil. Subul itu jamak taksir daripada sabilun. Sabilani subulun. Allah Ta'ala tak benarkan kita mengikut follow kepada macam-macam jalan, cacam rebah. Sebab apa? Kita hanya diperintah supaya mengikut jalan yang panduannya Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Sebab di dalamnya kalau kita operate Quran mengandungi sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita ikut, untuk kita follow. Dilarang ikut jalan-jalan yang lain. Sebab apa? Fatafarraqu bikum an sabili. Jalan-jalan yang lain itu akan menjauhkan kamu, memisahkan kamu daripada jalannya yang satu, Islam. Dzalikum wasaqum bi. Yang demikian itulah diperingatkan kepada kamu supaya hanya mengikuti jalan Al-Qur'an Islam ini, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan memperoleh takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengikut jalan ini. Sampai itu dalam ayat Al-Isra ayat 9 itu, Quran ini berperanan wa yubasyirul mukminin, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya. Disokong oleh ayat dalam surah An-Nahl. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kitab kepada kamu ya Muhammad, maknanya kitab Quran ini, tibyanan likulli syai', bagi menjelaskan semua perkara. Sebab disebut di sini syai'in, likulli syai'in tanwin, maknanya nakirah, dia bukan makrifah. Kalau makrifah ni khusus satu benda, tapi kalau ada tanwin, uslub dalam bahasa Arab, semua benda, syai'in, semua benda, maknanya mampu diselesaikan, dijelaskan dengan berpandukan Al-Quran itu. Dan ia juga memberi rahmat kepada kehidupan kita yang tunduk dan patuh. Sebab itu di samping memberi rahmat, dia memberi hidayah, memberi rahmat, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Wa busyra lil muslimin. Muslim ini adalah orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang patuh. Dia akan gembira dengan kehadiran Al-Quran sebagai panduan dan hidayah kepadanya. Tetapi bagi orang yang kufur, mereka merasa gundah gulana, resah, gelisah dengan kehadiran Quran. Sebab itu mereka menolak, mereka menjadi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Itu peranan Al-Quran, ya, memberi kabar gembira, wa yubasyirul mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Siapa dia? Orang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yaitu mereka yang sentiasa beramal soleh, annalahum ajran kabira, bahwa sesungguhnya mereka itulah yang akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu peranan, ya, dan keberkatan Al-Qur'an, dia memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, termasuk ayat yang selalu kita baca, ayat kedua surah Al-Baqarah. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Sebab itu kita rasa bersyukur dengan adanya Quran menjadi petunjuk kepada kita. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, kita dikehendaki bukan saja bertadarus, kita kena juga menyingkap isi kandungan Al-Quran, mempelajari tafsirannya, hukum hakamnya,
Sebab Quran ini juga ya menjadi keberkatan karena dia menjadi sumber hukum. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabia, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran sebagai hukum dalam bahasa Arab yang mesti kita tegakkan. Sebab akhir zaman ini, tuan-tuan pembuat sekalian, manusia tak segan silu memelekeh Al-Quran, pijak Quran, baka Quran, jadikan Al-Quran sebagai tisu tandas, menghina Islam, dan pelbagai ancaman ujian kepada umat Islam akhir zaman. Sekiranya kita ini tidak berpegang dengan Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak memperjuangkan Al-Quran, tidak mempertahankan Al-Quran, tidak membela Quran, siapa lagi yang akan membela? Siapa yang akan memastikan generasi selepas kita ini akan beriman belaka, berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu kita mesti bukan saja mempelajari Quran ya, tetapi lebih jauh daripada itu, berusaha sedaya upaya untuk menegakkan hukum hakam peraturan undang-undang yang terkandung di dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai pedoman undang-undang peraturan panduan kepada kehidupan manusia ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Di samping itu, Quran ini sebagai kitab yang menjelaskan mengenai perkara-perkara yang telah disembunyikan oleh ahlul kitab. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 15. Ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahlul kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menerangkan kepada kamu banyak dari keterangan-keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan dari kitab suci. Sebab mereka ini bukan tak tahu, ahlul kitab ini kiai-kiai, pendeta-pendeta, orang alim zaman mereka, zaman Musa, zaman Isa, mereka faham isi kandungan Taurat, mereka faham isi kandungan Injil. Ada pernyataan bahawa rasul akhir zaman ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pasti diturunkan kepada Muhammad itu Al-Quran. Mereka tahu, tetapi sengaja mereka delete, mereka padam, mereka sembunyikan fakta-fakta berkenaan rasul akhir zaman ini. Sebab itu ya, Quran ini diturunkan bagi mendedahkan perkara-perkara yang disembunyikan dari kitab suci mereka. Ya, sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah, dan sebuah kitab Quran yang jelas nyata keterangannya. Ya, sebab itu Quran ini menjadi pelengkap kepada kitab-kitab terdahulu. Adanya Quran, tak perlu dah kita nak rujuk kepada Taurat ke Injil yang asal. Cukup berpegang dengan Al-Quran. Namun disiplin dari sudut keimanan, kita kena beriman bahawa Taurat ke Injil itu semua turun daripada Allah, diserahkan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Musa dan kepada Isa. Kita tidak fanatik, tidak taksub ya, sebagaimana mereka Yahudi dan Nasrani, Kristian. Mereka taksub, sedangkan kita tidak. Sebab itu percaya kita kepada nabi-nabi, 25 rasul, termasuk Musa, termasuk Isa ya, dan kitab-kitab kita banyak percaya. Cumanya disiplin kita dah ada Quran, cukup hanya merujuk kepada Al-Quran itu pun tak habis.
ada pernah tuan-tuan, sebuah Quran semua pakat ikut isi kandungannya, tuntutannya, hukum hakam peraturannya. Walau bagaimanapun ia merupakan satu perjuangan bagi kita umat Islam untuk sedaya upaya memastikan perundangan Allah, hukum hakamnya, syariatnya mesti dilaksanakan. Ya, kerana dia adalah penyelesaian kepada semua masalah yang berlaku. Ya, wa in tanaza'tum fi syai, kali lagi Allah Ta'ala gunakan syai, fi syai, sekiranya wa in tanaza'tum fi syai, sekiranya kamu berbalah khilaf dalam apa juga perkara, farudduhu ilallah, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah, merujuk kepada Al-Quran, ya, war rasul, dan kembali kepada rasul, maknanya merujuk kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai penyelesai masalah. Sebab itulah tadi disebut tibyanan likulli syai, menjelaskan dan menerangkan semua perkara. Ya, itu kemampuan Quran. Kemudian Quran ini, ya, kenapa menjadi keberkatan kepada kita? Kerana dia membimbing keluar dari kegelapan kepada cahaya kebenaran yang lurus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 16, Yahdi bihillahu manita ba'adidwanahu subulat salam wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu Allah Ta'ala menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya, dan dengannya Tuhan keluarkan mereka dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izinnya, dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Sebab itu kalau kita tengok wa yukhrijuhum minaz zulumat, peranan dan keberkatan Quran ini mampu mengeluarkan manusia daripada segala kegelapan. Az-zulumat ini jamak muannas salim. Jamak ini nak bagi tahu pada kita benda gelap, benda batil, benda sesat, ya, terlalu banyak dikelilingi gelalang kita. Sebab itu jangan cuba-cuba nak ikut jalan-jalan ini. Tadi disebut wala tattabi'us subul, kan? Jangan kamu nak ikut jalan-jalan yang lain. Sebab itu boleh menyesatkan, menjauhkan, menjarakkan kita daripada jalan Allah Ta'ala. Sebab itu kemampuan Quran ini wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari segala macam kegelapan menuju kepada cahaya Allah dengan izinnya. An-nur dia mufrad, malah khusus ada alif lam makrifah. Maknanya tinggalkan segala kegelapan, pergi menuju kepada hanya satu cahaya Islam. An-nur itu disiplinnya. Quran mampu membawa keluar manusia daripada kegelapan pada cahaya kebenaran yang lurus. Dan juga keberkatan Quran ini sebagai nasihat, pengajaran dan penawar kepada penyakit jiwa. Firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 57, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat, pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat
bagi orang-orang yang beriman. Ini Quran. Ya. Sebab itu kalau kita melazimi baca Quran, berzikir maknanya kepada Allah. Sebab membaca Quran itu sebagian dari berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala itu boleh menjinakkan hati atau jiwa. Sebab itu orang yang jinak dengan Allah, sifat itu disebut dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman, ya, ialah apabila disebutkan kalimah-kalimah Allah, gemetar jiwa dia kerana takut kepada Allah. Gemetar, ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya kepada Allah Ta'ala. Itu jiwa-jiwa yang jinak, jiwa-jiwa yang lembut, jiwa-jiwa yang sensitif kepada Allah Ta'ala. Sebab itu digemetar dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Sebab jiwanya sudah terubat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga menjadikan Al-Quran sebagai syifa lima fis sudur, apa yang ada dalam diri kita, dalam batin kita, dalam dada kita. Dengan melazimi kita membaca Quran, ya, nanti insyaAllah, khususnya dalam bulan Ramadan. Dan seterusnya, keberkatan Quran ini dia menjadi iktibar, mengesahkan kandungan kitab-kitab terdahulu sebagai keterangan akan kandungan kitab terdahulu dan sebagai petunjuk dan rahmat. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana hadisai yuftara walakin tasdiqan ladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Dalam surah Yusuf ayat 111. Demi sesungguhnya kisah-kisah nabi-nabi itu mengandungi pelajaran dan pengajaran, mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Ya, maknanya kisah-kisah nabi itu bukanlah cerita-cerita yang diada-adakan, cerita-cerita dongeng, bukan. Tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mau beriman. Sebab itu kita dihendaki mempelajari Quran, memahami tafsirnya, agar memahami kisah-kisah para rasul terdahulu. Apa tujuannya? Contohnya macam kita mengkaji dalam surah Al-Baqarah itu panjang berjele-jele tafsir berkenaan dengan Bani Israel, Nabi Musa, Fir'aun, untuk pengajaran kita. Dalam surah Yunus ayat 90 hingga ayat 92, Fir'aun yang pernah mengaku diri dia sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, tetapi akhirnya apabila kejar Nabi Musa di tengah-tengah laut, lautan tertutup, lepas dia tengah tercungap-cungap tu, dia kononnya mengaku beriman dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tapi Allah Ta'ala kata, kau dah terlambat, kau dah banyak melakukan kerosakan, tidak diterima keimanan last minute, nyawa dah sampai ghar-ghar sini. Sama pengajaran kepada kita, sebabnya kisah-kisah ini menjadi pengajaran. Orang yang mengaku jadi Tuhan pun akhirnya dia mengaku wujudnya Tuhan, ya, dan nak bertaubat last minute. Pengajaran kepada kita biar kita buat amal, timba ilmu, buat jihad, buat dakwah, amar makruf, nahi mungkar, buat amalan-amalan saleh, beriman,
kepada Allah. Jangan sampai na'udzubillah last minute nyawa dah sampai ghar-ghar, barulah kita nak bertaubat kepada Allah. Na'udzubillah. Banyak lagi kisah-kisah kaum Ad, kaum Samud derhaka kepada Allah dan Rasul mereka. Allah Ta'ala telah azab dan kepada mereka. Sebab itu kita dikehendaki membaca Quran, menyingkap sejarah-sejarah para Rasul untuk keimanan dan ibrah, pengajaran kepada kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kemudian Quran ini sebagai nasihat dan peringatan. Dalam surah Ibrahim ayat 52, hada balaghul linnas walunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkaru ulul albab. Al-Quran ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi peringatan dan diberi nasihat dengannya, dan supaya mereka mengetahui dengan hujah-hujah yang tersebut di dalamnya bahawa sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang Maha Esa, dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran beringat dan juga insaf. Dan akhirnya, ya sebenarnya banyak lagi ya keberkatan Quran ini untuk apa. Akhirnya yang kita nak share pada malam ini, Quran itu sebagai peneguh iman buat orang-orang yang beriman. Ya, qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq yusabbitul ladina amanu wa huda wa busra lil muslimin. Dalam surah An-Nahl ayat 102, katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Kudus, yakni Jibril, dari Tuhanmu dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah untuk meneguhkan iman orang-orang yang beriman, dan untuk menjadi hidayah petunjuk serta berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Ya, itu Quran. Ya, dan banyak lagi kalau kita singkap keberkatan, ya, kerahmatan Quran ini terlalu banyak menuntun kehidupan kita agar menelusuri kehidupan di dunia ini, mendapat keberkatan Allah dengan mengikuti panduan daripada Al-Quran. Dan Quran ini, والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dialah Allah yang mengutuskan Rasulnya dibekalkan dengan Al-Quran. Al-Huda itu maknanya bil-Huda, Quran itu maknanya, dan dengan Islam, agama yang sebenar, untuk memertabatkan Islam di singgasana kemuliaan berbanding kepercayaan dan idolisme yang lain-lain, walaupun dibenci oleh orang-orang yang menyekutukan Allah. Sebab itu menjadi kewajiban kepada kita untuk memelihara Quran, mempelajari Quran, ya, berjuang sedaya upaya untuk ya mewujudkan agar Quran itu dijadikan sebagai asas utama undang-undang peraturan dalam kehidupan manusia. Memang kita tahu ya halangannya begitu banyak, tetapi sekurang-kurangnya ada perjuangan ke arah itu. Sebagai umat Islam wajib berjuang ke arah menegakkan hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah itulah sedikit sebanyak, tuan-tuan, puan-puan sekalian, ya, kenapa kita bicara berkenaan kelebihan Quran, keberkatan Quran. Dia sebagai petunjuk kepada manusia, dan layaknya dia sebagai petunjuk kepada manusia kerana dia datang dari Allah, bukan makhluk yang mengarangnya. Ya, itu yang dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Begitu juga hikmahnya Nabi itu kunci. Ya, tak boleh baca supaya tidak ada tuduhan dan tohmahan kepada Nabi, kononnya Nabi lah yang mengarang mencipta Quran, tetapi hakikatnya dari Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah apa?
yakni dalam surah Al-Isra ayat 88, kullu insin sama'atil insu wal jin ala ayatu bimisli hadzal qur'an la yaktuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah sekiranya himpunkan semua manusia dan jin untuk mengadakan seumpama Quran ini, nescaya mereka semua tidak mampu mewujudkan dan mengadakan seumpama Quran, walaupun mereka pakat bergotong royong tolong menolong nak wujudkannya. Sebab itu jelas bahwa Quran ini datang dari Allah, layak untuk petunjuk kita. Dia bukan daripada makhluk, hatta daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bukan yang mengarang menciptanya. Sebab itu kita wajib beriman dengan Al-Quran dan memperjuangkannya. Sekadar itulah perkongsian sedikit yang saya dapat share kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita dampingilah Quran, pelajarilah Quran, supaya generasi kita akan datang tidak akan berada dalam kancah kesesatan, insyaAllah. Aku lukau bihada wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah cerita saya dibawa oleh Banting Bukalau. Tuan-tuan yang berhajat, boleh silakan.